Memasuk bosku penter tahun 96 ini 23 harga masuk dijual lagi ki pasti ini bos. Monggo 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 iki mumpung lagi krisis barang ini yo. Penter tahun 96 23 pajak isi mesin bagus banyak kandel-kandel nih bos. Tanknya sudah habis bos. Harganya belum ketemu. Bantuin doa bos. Penter tahun 96 23 bodi tipis mesin bagus. Talangan juga masih bagus. Bodi banyak tipisnya, ada sedikit dempulnya di belakang. Ban-ban kandel, AC juga oke. Dingin ser, kopling atlet nggak bengur. Mesinnya nggak ngobos. Nah, ini bos. Moga-moga dapat ini. Tinggal sedikit penawaran. Yang punya orangnya kurang sedikit bos, mau dilepas. Tinggal cek nomor mesinnya aja. Seperti ini bosku. Penter untuk tipe yang 23 ya, total IC 23, pajak ya isi bulan 2 ya bos ya. Cat bagus, mulus, mesin bagus. Ini untuk penter yang pertama gen 1 ya, maksudnya yang 23. Sasis body long 96, setelah ini keluar yang 25 bos. Penampakannya seperti ini bosku, api-api ini ya bos. Silahkan dipilih dipinang. Teman-teman juragan, rekan-rekan mas bekas, monggo yang biasa-biasa beli, yang cari-cari ini lo ada barang masuk. Oke, kita ulas penternya seperti apa ya bos ya. Lumayan tipis untuk kategori mobil Panther tahun segini ge. Sudah ada bau dempul pastinya bosku, tapi enggak banyak-banyak banget. Oke, poin pertama yang body ya. Yang poin kedua talangan, biasanya untuk patokan mobil Panther talangannya bos. Talangan talangannya masih dalam. Oke, keling-kelingan terlihat, masih terlihat. Keling-kelingan masih terlihat. Oke, berikut yang belakang, bos. Monggo lo. Ini sebelah kiri talangannya masih kelihatan titik-titiknya. Seru bos talangannya bos. Oke, kita sambung dengan interiornya bosku. Interiornya untuk total IC kan belum pakai power window ya. Nek Heike kan sudah double blower, udah RPM. Ini belum double blower, masih single. Belum power window, tapi segala kelengkapan dashboardnya masih utuh. Oke ya bos, interiornya seperti ini bos ya. Jok belakang masih menghadap kanan kiri. Seluruh jok sudah di-covery bersih. Bersih bos, nggak takut kena regetan, gampang dilap. Ini posisi yang jok belakang. Yang jok belakang banyak baru jadi tambal, belum ditempatkan ke posisi semula bos.
Oke, kita lihat mesinnya dulu, mesinnya seperti apa mesinnya. Starter masih pakai pemanas, bos, ini. Oke, untuk suara mesin juga masih renyah, ciri khas seperti Panther 23 yang lainnya yang masih normal, bos. Iramanya beraturan, suaranya nggak keroncalan gitu, bos. Stasiunnya masih enak, stasiunnya di dengerin iramanya masih ada, masih kenceng, bos. Untuk mesinnya tadi tak tabok tutupnya kan nggak ngobos, nggak ada uap asapnya. Kategori mobil Panther ini masih rapet, nggak perlu di overhaul. Oke, ini penampakan dari dalam, teman-teman. Monggo yang resake atau mau cari dagangan mobil yang krisis barang, ini kan baru rame-ramenya jual beli ya. Mau lebaran, mobil keluarga job 3. AC-nya dingin. Kilometer jalan, indikator-indikator masih normal, temperatur dingin nggih. Ya, enggak panas. Door trim utuh, AC dingin. Keadaan enggak bengung-bengung, bos. Interiornya seperti ini, masih lengkap. Ini penggalang panas, kaca juga masih ada, masih utuh, sorok-sorok ada semua, pakai kunci ini. Bok konsol juga ada, masih kelengkapannya masih kategori mobil lumrah, maksudnya dipakai sudah nggak perlu raket, AC juga dingin. Sudah habis di servis. Oke, jadi seperti ini hasil buruan hari ini, bos ya. Agak panas, bos, lemes sedikit ini. Agak jauh rumahnya juga. Tapi nggak apa, masih semangat lah kita. Pokoknya yang penting semangat, jangan kendor. Ini untuk Panther tahun 96 23 long total IC. Monggo silahkan teman-teman yang minat bisa japri kami untuk harga mobil Panther 23 tahun 96 plat Jepara, bos, dipatok dengan harga 40 jutaan, bos ya. Ini iya, bos. Oke, teman-teman, kali-kali aja yang butuh mobil dagangan atau pakai sendiri, silahkan bisa hubungi kami, bos. Dan mohon maaf apabila teman-teman yang belum sempat kebalas chatnya ya. Nah, maaf sekali karena belum sempat kita untuk balas chat atau japri aja langsung, bos, malah kepenak nggak usah chat-chatan kan, kita kadang kan juga maaf tidak online gitu, jadinya kalau di WA malah tak balas. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau jual ataupun beli mobil second, bisa hubungi kami. Oh, maaf, malah belepotan, bos. Kali-kali aja jadi rezeki, cocok, bos, seduluran. Monggo.